Di tengah operasi militer Rusia dan Ukraina yang memanas, ada hal menarik yang belakangan terjadi. Pasukan Rusia diketahui tampak memberikan bantuan bagi warga sipil di Luzhansk, Ukraina. Bantuan itu berupa 2 ton makanan dan kebutuhan pokok lainnya untuk warga sipil Ukraina. Pada video yang beredar, pasukan Rusia pada hari Jumat 29 April 2022 tampak mendistribusikan bantuan kepada warga sipil di Ukraina. Tak hanya makanan dan kebutuhan dasar, mereka juga memberikan bantuan obat-obatan. Paket bantuan itu diantaranya berisi nasi, pasta, daging, ikan, teh, dan gula. Warga Ukraina tampak bahagia menerima bantuan itu. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, antusias ikut mengantri untuk mendapatkan sepaket sembako. Meskipun perang Rusia dan Ukraina masih terus berlangsung hingga saat ini, ternyata Rusia masih memiliki empati terhadap kebutuhan masyarakat di Ukraina. Rusia bahkan menunjukkan keprihatinannya kepada warga disabilitas. Mereka berhasil membagikan sebanyak 2 ton bantuan makanan ke warga Ukraina. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.